Deretan Madura TV, PT Pertamina Hulu Energi PHI West Madura Offshore WMO kembali akan mengaktifkan ajungan lepas pantai PHI 12 di 50 km dari bibir pantai Kabupaten Bangkalan. Ajungan ini sebelumnya sempat dilakukan pemotongan bangunan atas topset akibat terjadi kemiringan pada struktur ajungan dikarenakan adanya perubahan kondisi tanah. Depo Ceklit PHI WMO Hari Probo usai sosialisasi ajungan lepas pantai PHI 12 menjelaskan saat ini PHI WMO mampu menghasilkan 2.000 sampai 3.000 barel minyak per hari. Dengan pemasangan ajungan PHI 12 diharapkan bisa meningkat menjadi 500 sampai 1.000 barel minyak per hari dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dalam kegiatan ini kami berharap kepada baik Pertamina maupun SKK Migas nantinya ada kontribusi ke Kabupaten Bangkalan, betul, terutama dengan masyarakat sekitar. Ada kepedulian entah itu berupa CSR atau apapun sehingga saling asas kemanfaatan ini dimiliki bersama. Saat ini kita sekitar 2.000-3.000 barel untuk minyaknya, untuk gasnya sekitar 100 MMSC. Kalau ini nanti selesai ada penambahan barel? Insya Allah ada penambahan sekitar 500 sampai 1.000. Dari Bangkalan, Husin Al-Katiri, Madura TV melaporkan.